Barsna. Nggih. Oh. Mun di kalau ada di YouTube apa mun malah YouTube yang lain. Minggu saya ngomong apa? Gerakan-gerakan. Oh. Kan saya yang tepat ya. Oke. Ya mungkin agak lancar tuh. Ini enggak masuk sih tapi untuk apa namanya ya membuat kebosanan. Oke. Sebelumnya namanya Ibu siapa? Ibu Aminah. Panggilannya Ibu Aminah. Ibu Aminah. Iya. Oh, Aminatun tapi Aminah. Iya. Oh, namanya Aminah. Pakai tamatullah berarti. Bentar saya tanda petik sebentar, Bu. Iya. Aminah. Kemarin SMA mana Bu? Atau S1 mana? SMK Pelita Salatiga. Di satu. Pelita Salatiga. Di satunya mana, Bu? Di satunya kami di Jakarta. Di satu apa, Bu? Jurusan apa? Aku selalu berkampungan. Oke, katanya maksudnya apa? Politeknik apa atau universitas apa? Stephen tuh Stephen tuh kayak ya khususan gitu loh. Oh, iya. Nah, kayak dari sana tapi dia Stephen. Nanti lah buat apa background mas waktu itu perkenalan itu loh. Nah, itu sekolahnya di mana? Dia tak menjuta. Iya. Oke, berikutnya apakah itu tahu perbedaan tentang penjahit, konveksi dan garment. Kalau penjahit itu mungkin yang paling dulu aja. Oke, apanya dulu aja. Kalau penjahit itu biasanya bisa memproduksi berapa koton? Kalau penjahit yang pribadi? Sehari. Iya, sehari atau ya sehari bu, kira-kira. Paling maksimal mungkin ya. 5 kali ya. 5 kali. Nah, itu. Terus kalau yang garment itu? Kalau garmennya bisa ribuan, itu salah satu orangnya yang cuma produksinya beda. Kalau konveksi? Konveksi itu berarti di rumah itu ya? Okay. Mungkin ya di bawahnya garmen ya? Oke, okay. Berarti apa benang merahnya apa antara penjahit? Kesamaannya apa penjahit, konveksi, dan garmen? Sama-sama di bidang penjahit. Oke, okay. Cuma beda pakaiannya. Cuma beda itu ya, beda target mungkin ya, kasaran. Iya, dan yang garmen itu biasanya ada perbedaan hukum atau ada perbedaan hukum. Ada apa namanya, pajak. Iya. Penjahit kan belum ada dulu. Iya. Konveksi, kira-kira? Konveksi sebagian sudah ada. Itu MKM ya, ya ada izinnya. Terus berikutnya yang ingin saya tanyakan, untuk memulai usaha konveksi itu minimal yang disiapkan apa saja? Jadi, terus kita belajar dari itu bahan. Oke, bahan. Pagi sudah mesin jahit, terus apa bahan? Ya, tangan kita bisa jahit juga. Itu terus apa lagi? Apa ya? Sudah punya semuanya bisa membuat. Nah, ini apa diapakan baju ini? Apa kamu dipakai sendiri? Ya, nah. Ya, itu gimana cara biar orang lain tahu? Namanya apa namanya? Harus kira-kira selama ini ibu sudah menggeluti usaha apa bu? Mungkin saya belum ya, dari nol ya. Tapi setahu ibu kalau belanja online pernah atau belanja sesuatu pernah? Pernah. Pakaian biasanya lewat status orang tuh jadi ya. Terus dari mana lagi? Dari iklan Shopee atau apa? Ya. Dari TV atau kan pernah bu itu? Jadi kok menarik kan langsung buka dengan HP kan? Karena mau TV juga enggak ya? Namanya saya bu, jadi HP berarti. Iya. Oke. Nah di promosi nanti kan ada bu macam-macam video. Pokoknya video itu menarik dan sebagainya. Nah misalkan dia bayangannya itu sudah buka usaha konveksi, sudah punya mesin dan sebagainya, sudah punya hasil promosinya, apakah cukup dengan WA atau bagaimana yang kira-kira akan dilakukan? Iya. Pertama ya WA itu ya. Terus kemudian nanti dari ini dari tujuan misalnya ini penjahit yang mampu kok tak diskon apa gimana gitu saya bantu pertama dari situ nggak apa gitu kan nanti selanjutnya kasih tahu temennya ini berarti yang tergambarkan nanti tetap apa namanya dari apa namanya nah kasus jawa ini dari mulut ke mulut dari mulut ke mulut bisa tular terus misalkan ya, ibu sudah sanggup menggaji karyawan dan sebagainya, apakah ibu ingin belajar sendiri cara berpromosi yang lebih kreatif atau memilih untuk
merekrut karyawan yang bisa IT. Yang ahlinya. Ya, kenapa Bu? Pertimbangannya apa? Ya, mungkin lebih kan ya, lebih efektif mungkin ya. Iya. Kalau kita kan mungkin dia kurang teknologi itu kurang. Iya. Jadi kita ya paling enggak ya salah satunya itu dulu adminnya dulu lah ibaratnya gitu. Admin, buat admin yang bisa yang udah menguasai. Iya. Setelah punya hasil, apakah Ibu akan puas dengan satu macam saja? Misalkan seragam saja. Iya, namanya manusia itu enggak ada puasnya kayak. Iya. Pasti pengen mencoba. Okay. Misalkan Bu ada penjahit yang apa namanya punya model gamis tuh satu itu aja, sama yang punya inovasi itu lebih laku yang mana Bu? Iya, inovasi. Inovasi gitu. Seperti keterangan istri saya jualannya kami juga tapi nggak jahit. Jadi kalau yang nggak ada inovasi itu ya sangat ketinggalan. Terus ya ini apakah Ibu siap untuk menjawab tantangan zaman yang seperti itu? Ya siapa kalau kita udah punya skill dan punya semangat ini apa yang bisa? Oke. Nanti misalkan ya kok waktunya nggak kesampaian dan sebagainya, terus sudah cukup untuk menggaji seorang karyawan itu juga bisa. Rekrut lagi itu admin udah ada, tenaganya dengan apa namanya kriteria ini dan sebagainya. Nah, misalkan Ibu butuh poster dan sebagainya, misalkan kalau entah itu nanti bisa tanya ke sana aku. Saya ini apa buat ruangan kerja semua api ini kata-kata dan sebagainya itu nanti akan diarahkan bahkan dibuatkan. Jadi nanti intinya di sini bimbingan sampai ada sukses apapun ada kendalanya nanti ditanyakan di perusahaan. Nanti Pak Ahmad yang ikut tahu, Pak Ahmad akan menyampaikan ke tim komputer dan sebagainya gimana mas ini dan yang lain Bu, ada kendala yang lain tetap tanyakan itu namanya mentor selain promosi alat karyawan barunya apalagi Bu yang menentukan nanti tempat ini apakah Ibu nanti yang untuk sementara ini Bu ya untuk pengawal usaha apakah sudah punya bangunan di pinggir jalan atau belum sih, di gang-gang Bu? Cuma ya mungkin di garasi. Garasi ini nggak apa-apa ini garasi bisa multi-fungsi. Iya. Jadi berarti tantangannya kalau sudah di garasi kan apa media sosialnya atau cara marketingnya promosinya nanti Ibu apa namanya komunikasi tulis nama dan sebagainya atau Ibu yang penting ada komunitas PKK apa sampaikan aja kok nggak boleh di grup nanti ya apa ke apa namanya Bu ya pribadi dulu ya cari itu tapi ya mohon maaf kok ya pun baby dan sebagainya intinya tetap mohon maaf gitu aja nanti Bu misalkan di sana terus ada yang kurang dan sebagainya mohon nanti ditambahin oh saya pernah punya pengalaman ini atau saya pernah punya teman cerita saya pernah kerja di grup kayak Gede, itu ngomong benang itu loh. Wah, itu ngomong saya itu. Oh, terus menghitung target. Wah, pernah di EDP juga. Itu saya kerja kemarin atau? Nah, ini kok malah ngomong. Cuma yang nggak bisa yang kita itu ya jahitnya itu. Kalau mesin ya lihat cuma dulu karena kita ya namanya kalau bukan di bidang maksudnya di bagiannya kan kita nggak boleh bergantung ya. Kayak IUC kan harus memang di situ terus nggak boleh jahit nggak boleh jadi ya karena ada apa karyawan apa tapi selain di IUC dia di mana di EGP EGP itu yang EGP itu yang memasukkan target menghitung target karyawan jadi karyawan misalkan sehari itu misalkan targetnya dari BT itu 50 misalkan dia bisa jadi 10 nanti yang 60 itu dimasuk tambahan atau gitu itu udah pengalaman besar tuh cuma itu cuma nggak ada yang mau dulu ya mesin jahit banyak cuma kan kalau bukan bagiannya kita nggak boleh jadi nol sama sekali yang namanya tak ada jasa tempat nggak besar kalau ketahuan bonnya mana. Jadi kalau misalkan nggak bisa, ya itu bagian kamu ya jangan. Kalau bagian kamu apa ya buat urusi kerja. Kalau di BT biasanya nggak. Nah ke awal lagi itu cuma ibu kesini waktu mau mendaftar itu bayangannya seperti apa? Mau jadi pengusaha atau? Ya saya pengen
kalau pertama sih namanya orang yang belum tahu ya pengennya ya pengen buka cerita gitu aja pengennya pertamanya karena kita kan ya masih belajar ya pengennya ya nggak muluk-muluk dulu lah tapi nanti kalau sudah keluar dari sini kita ada ilmu yang nggak tahu nanti pokoknya langkah dulu penting kita tahu dulu kita kan belum tahu namanya mesin jahit ini apa jenisnya itu kan belum tahu seperti gini bu di YouTube itu cuma apa usaha telur gulung bu ya, bisa katanya loh 2 juta per bulan ini salah satu di komennya itu kalau kita punya ide ya udah jalan dulu jangan kebanyakan ide tetap berharap ya, 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 ya. Semoga aja nanti dari skill ini itu bisa apa namanya menambah modal yang lain semakin apa bisa mengembangkan dan saya yakin dengan pengalaman ibu tadi di konveksi sangat bisa membantu. Terima kasih nanti bisa sharing di kelas juga bu, misalkan apa ada yang lain seperti ini, sebenarnya yang mau disampaikan. Kalau bius itu kan kita kalau kamu nggak teliti, memang baju itu nggak kuat. Kalau konservasi, paling dia kan ekspor kan. Iya, konveksi pun ya. Yang ajudes, yang wilayah itu kan baju itu konservasi. Baju lalu kalau itu dulu di situ. Kalau konveksi itu bersama itu kerjasamanya seperti apa bu kalau di konveksi? Dan dia langsung bibitnya tuh langsung di ekspor ke luar. Oh, jadi memang harus betul-betul mantap tuh kita nggak boleh main gitu nggak boleh makanya itu kan benar pun ada yang ke apa ke lewat satu misalnya ada yang sesenti itu nggak boleh juga. Memang harus ini soalnya dia kalau udah recek. Berarti kalau mulai sekarang IUC itu ya juga harus sudah pengalaman atau minimal apa bu kalau dari nol apakah bisa IUC? Nanti biasa cuma kadang kita ada itu tipe ke karyawan yang teliti ada yang kurang kan itu kan nanti di ini ya di seleksi tadi biasanya kayak gitu kalau lagi awal-awal tapi kalau udah itu nanti ya bisa ya bisa kalau memang dasarnya alat orang yang teliti ya teliti nggak langsung di dia perusahaan itu ya dia nggak mau juga kaya apakah beda bu sama produksi dan IUC itu apakah beda dari sini atau sama sih kalau jumlahnya lebih banyak lebih atau lebih banyak produksi soalnya dia kan target mau lebih target kan dia berarti punya orang tambahan kan gitu kalau IUC dan segitu aja kalau normal misalkan nggak ada target apa namanya ya, ya sama itu lama kerjanya misalkan dia udah 3 tahun dia tetap kerja gimana terima kasih untuk informasinya nanti mohon juga di misalkan ada yang tanya atau sesi sharing dan sebagainya boleh nanti disampaikan itu aja terima kasih selanjutnya saya tolong dipanggilkan siapapun terima kasih Bunda oke sampai sambil bersantai ya Bu sana ayo.